Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV bersama saya Fitri Megantara. Kementerian Agama sore ini menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadan 1437 Hijriah. Sidang isbat diikuti perwakilan seluruh ormas Islam dan digelar secara tertutup. KBRI Singapura menegaskan bahwa tidak ada penahanan dan pengisolasian terhadap dua orang aktivis pendiri komunitas Teman Ahok. Mereka hanya dicegah melakukan kegiatan politik di negara itu. Debit air Sungai Seine di Paris, Prancis mulai surut. Sebelumnya ketinggian debit air mencapai 6,1 meter. Setidaknya 4 orang tewas dan 20 ribu warga diungsikan akibat banjir bandang di Paris. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.